Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَتَنَارَبُكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu menyembah, jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jika salah seorang di antara keduanya atau salah satunya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya kalimat yang baik. Sallallahu wa sallallahu rasuluh wa ba'du. Hormat saya kepada pembina Yayasan Sofiatul Ahmadiyah dan ketua Yayasan Sofiatul Ahmadiyah, Buya dan Umi Sofia Keras, seluruh jajaran penyelenggara, pimpinan Yayasan Sofiatul Ahmadiyah, para anak didik yang alhamdulillah hari ini disertakan dalam acara yang merupakan rangkaian acara dari bulan hari ulang tahun Sofiatul Ahmadiyah yang ke-20. Masya Allah, 26. Nah, saya dimintakan untuk menyampaikan topik tentang bakti nama orang tua. Dan ini target besarnya, alhamdulillah. Ini berbahagia ini anak-anak yang hari ini disertakan dalam acara ini. Karena saya terus terang sering memberikan pesan kepada anak-anak saya secara khusus, berbahagialah kalian karena bersama kalian masih ada orang tua kalian. Sementara Buya sama Umi, saya bilang, anak saya juga menenturkan saya dengan panggilan Buya. Buya secara khusus tidak punya orang tua lagi. Sementara Umi yang tinggal masih ayahnya. Karena kalau boleh ada jimat dalam hidup, maka orang tua itu adalah jimat. Jadi kalau ada orang yang dia tidak percaya Tuhan, maka dia pakai jimat kesana kemari untuk sukses, kalau bisnis supaya laris, kalau penampilan supaya disenangi banyak orang, dia pakai jimat. Dan itu syirik, tidak dibenarkan dalam agama. Tapi yang satu ini malah Allah mengatakan anishkurli wali walidai, bersyukurlah kepada aku dan kedua orang tua. Allah tidak memakai wa, Allah tidak memakai sumpah, Allah langsung anishkurli wali walidai, bersyukurlah kepada aku dan kedua orang tua. Yang menarik adalah kenapa harus bersyukurnya kepada Allah dan kedua orang tua. Ini yang pertama ingin saya selesaikan dulu. Karena ternyata Allah itu sayangnya luar biasa sama kita. Saya sering mengatakan orang di satu lokasi sedang berdosa, di tempat yang sama, di sebelah sana orang berdosa, di sini orang berzikir, udara yang dihirup orang di sana dengan udara yang dihirup orang di sini itu sama. Sama-sama oksigen yang kadarnya dari udara kita sekitar 21% itu. Persoalan cemar atau tidak cemar, segar atau tidak segar, itu urusan yang sedikit berbeda. Tapi dari sisi pemberian, Allah memberikannya sama. Air yang diminum sama. Kemampuan penglihatan mata sama. Sistem kerja anatomi tubuh kita sama. Tidak ada yang berbeda. Bahkan sejahat-jahatnya seorang hamba, ketika dia minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan. Saya sering mengatakan tidak ada orang tua
sedurhaka durhakanya anak. Ketika anak itu datang menangis dan minta ampun, minta maaf kepadanya, orang tua itu mengatakan tidak ada maaf bagimu. Hatiku sudah tidak bisa memaafkanmu. Tidak ada satupun dalam kisah manapun, kecuali kisah legenda. Tapi kalau kisah yang fakta, tidak ada satu orang tua pun yang dia itu tidak memaafkan anaknya. Orang tua saya punya 9 orang anak. Hari ini bersamaan saya ceramah adik saya yang dulu pernah mak saya bilang begini, kalau nanti aku mati, jangan kau tengok jenazahku. Dia pernah ngomong begitu. Nah, adik saya yang saya bilang ini sedang melangsungkan pernikahannya yang kedua kali hari ini. Sedang berlangsung, baru selesai. Jadi saya, mungkin Pak Bondi melihat saya sibuk sekali, sebenarnya saya mengaktif karena nikahnya di Capri sana. Dan kenapa dia menikah lagi? Karena istrinya sudah meninggal dunia. Nah, tapi itu kalimatnya, saya masih ingat. Bercucur air mata mak saya dan lah saya langsung mengatakan, mak gak boleh seperti itu. Kenapa dia marah sekali? Karena dia lihat anak ini tingkat kurang ajarnya sudah sangat luar biasa. Lantas kemudian saya mengatakan, kalau kemarin mak tengok dia kurang ajar, belum tentu besok dia kurang ajar. Mak gak boleh begitu. Apa dia bilang? Baru dia ungkapkan perasaannya. Setiap malam mak doakan dia sebenarnya. Dari selain yang 9 ini, jadi saya 9 bersaudara, yang paling tiap malam dalam tahajud mak doakan itu adalah dia. Tapi dia tidak pernah berubah. Maka aku sudah tidak mau. Dia kata tidak mau, tapi dia tetap mendoakan. Sampai satu hari ketika mak saya itu meninggal dunia, satu-satunya anak yang menyaksikan peristiwa kematiannya adalah yang dia doakan untuk tak boleh nengok dia. Sementara kami yang 8 orang tidak. Kenapa? Karena anak itu memang berubah baik. Dan orang tua ini ternyata memang selalu dia bilang sama kami, lihatlah siapa, perhatikanlah dia, mana tahu dia susah dan sebagainya. Itulah orang tua. Ini pertama. Kedua, ada kisah memang kalimat orang tua itu menjadi standar sukses dalam hidup kita. Dan itulah kenapa Islam tidak pernah membenarkan orang tua mengeluarkan kalimat negatif untuk anaknya. Karena sebenarnya apa yang terungkap dari mulutnya hakikatnya adalah doa, yang doa itu lahijab, tidak ada. Apa namanya, kalau aras itu ada sistem yang menutupnya, maka ini terbuka. Apapun sebutan orang tua terhadap anaknya, maka itu doa. Apapun, baik atau buruk sekalipun, itu bukan sekedar doa, itu mampun bahasanya. Itu terkabul. Kita ambil contoh Juris, ini kisah sahih. Satu hari dia sedang sholat di rumahnya. Juris ini seorang anak yang sangat baik, ibadahnya kepada Allah tinggi, bahkan dikenal sebagai ahli ibadah di zamannya. Dia sedang sholat di rumahnya, dia tutup pintu, maknya datang. Assalamualaikum ya Juris. Maka dia mulai terganggu. Apakah aku akan meneruskan sholatku atau aku batalkan dan membuka pintu untuk makku? Tapi ijtihadnya mengatakan kau sedang tunduk sama Allah, kau sedang sujud kepada Allah, kau sedang ibadah kepada Allah, teruskan saja sholat. Assalamualaikum ya Juraiz. Maknya karena tak buka pintu, akhirnya kata maknya, ketika dikurang, takkan pernah aku memaafkanmu sebelum kau terfitnah dengan seorang pelacur. Maknya begitu.
Satu hari tiba-tiba ada seorang pelacur yang hamil dan mengatakan, menyebarkan isu ke sana kemari bahwa dia hamil karena ulat juris. Semoga orang tidak percaya, bagaimana mungkin juris ini orang baik, dia tuan guru di pesantren, kenapa pula dia harus tidak mungkin. Tapi bersumpah ini perempuan mengatakan, benar dia ayah dari anakku. Maka di sidang juris tidak bisa jawab. Akhirnya keputusan hukum adalah dengan menyalib dia. Kalau dulu hukuman itu adalah diikat di palang salib, bukan cuma diikat, tapi tangan dan kaki itu dipaku sampai mati. Pada saat itu emaknya datang dan kemudian mengatakan, ya Juris, kau tidak salah, mak tahu itu. Maka semua orang terkejut. Bagaimana ibu mengatakan dia tidak salah? Karena aku meminta kepada Allah agar dia terfitnah dengan seorang pelacur. Dan Allah kabulkan itu permintaanku. Bagaimana bisa? Karena sebab doamu dia terfitnah dengan seorang pelacur. Ini diceritakan kemudian bahwa akhirnya perempuan itu membawa bayinya dan menunjukkan, lihatlah wajahnya. Ini wajah seperti wajah juris. Tapi bayi itu dengan izin Allah mengatakan, tidak, dia bukan ayahku, ini saya. Jadi satu dari sedikit anak yang ketika masih bayi sudah bisa bicara adalah juris. Yang kedua, Nabi Allah Isa bin Masih. Ya. Tidak, dia bukan ayahku. Maaf ya, maksudnya bayi pelacur tadi, dia bukan jurisnya. Dia bukan ayahku, ayahku adalah tukang gembala kambing yang berzina dengan ibuku ini. Akhirnya juri selamat. Apa pelajaran yang kita dapat? Pelajaran tentang kisah bahwa tidak ada kalimat ibu kecuali itu adalah berkah atau doa bagi anak. Oke, ini poin yang selanjutnya. Ada satu kisah juga di zaman Nabi. Nah, ini bukan persoalan kalimat, tapi persoalan bakti. Nabi mengatakan ada satu orang yang dia tidak pernah melihatku, tapi dia amat sangat mencintaiku. Orang ini orang biasa, dia putra dari Yaman. Kalau kalian nanti bertemu dengannya, kata Nabi, maka mintalah doa kepadanya, karena tidak ada satupun doa dia kecuali dikabulkan Allah. Nabi mengatakan bahwa orang ini namanya Uwais Al-Qarni. Apakah dia hidup sezaman dengan Nabi? Ya. Apakah dia pernah datang ke Madinah? Ya. Apakah pernah jumpa dengan Nabi? Tidak. Kenapa tidak jumpa dengan Nabi? Karena waktu dia minta izin kepada emaknya, ma, bolehkah mak izin kalau aku berjumpa dengan Rasul di Madinah? Aku akan datang ke rumah Rasul. Kalau Rasul tidak ada di rumahnya, aku akan langsung pulang balik, ma. Maknya bilang, baiklah, pergilah. Tapi jangan lupa ya, kalau kau tidak jumpa dengan Rasul di rumahnya, maka kau langsung pulang. Dia datang sampai Madinah, sampai datang ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini jangan lupa, rumah Nabi itu ada satpam, ada post security. Jadi kalau kita pergi ke Madinah sekarang, masuk ke Raudhah, itu kan banyak tiang-tiang. Ada satu namanya tiang penjaga di dekat arah rumah atau arah makam Rasul. Itu memang betul, memang tiang penjaga. Kalau sekarang pos satpam. Tanya sama satpam atau sama security, apakah Rasulullah ada di rumah? Apa jawab? Tidak, Rasul tidak sedang di rumah, tapi sedang di masjid. Jarak rumah Nabi dengan masjid itu seperti masjid kita ini. Kalau boleh saya bilang dengan ras residen sini hanya sekitar 20 meter. Saya bilang 20 meter pun mungkin terlalu panjang. Karena kalau dari mimbar Nabi menuju makam Rasul itu kan dekat. Nah, sekitar begitu. Bayangin, Nabi dia sudah datang ke rumah Nabi, tapi Nabi ada di masjid di sini. Cuma dia ingat, dia janji sama emaknya, kalau enggak ada di rumah, aku pulang.
Apa kebutuhan? Saya mau ketemu Rasul. Boleh pergi ke masjid. Apa dia bilang? Mohon maaf, saya janji sama emak, kalau Nabi tidak ada di rumah, saya langsung pulang. Waduh. Jadi ketaatan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Dia pulang. Tapi Nabi kenal? Kenal. Pernah dengar dia? Tidak. Dari mana Nabi kenal? Allah yang mengenalkannya melalui Jibril. Saya tidak usah menceritakan ini lebih lanjut. Saya hanya menceritakan serpihan ataupun kutipan-kutipan. Ada satu cerita di Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah berdoa kepada Allah, ya Rob, kasihlah tahu kepadaku siapa orang yang akan akrab denganku di surga atau menjadi saudara atau tetanggaku di surga. Apa kata diceritakan? Itu tukang daging dipajak. Ya, cuma tukang daging doang. Aku nabi loh. Dari bangsa Yahudi, satu-satunya bangsa di zaman itu yang beriman kepada Allah. Sementara yang jadi tetanggaku di surga cuma tukang daging doang. Allah bilang, biar aja. Maka Nabi Musa perhatikan, sampai satu waktu ketika tukang daging pulang, dia pun datang atau mengikuti, sampai kemudian dia minta izin tinggal di rumah itu. Dia kasih. Setiap hari dia perhatikan kalau tukang daging ini pulang selalu mengambil satu keranjang, membawakan susu. Tapi Nabi Musa tidak tahu apa isi keranjang itu, dia kira itu hewan peliharaan. Sampai dia tanya, apa yang sedang kau rawat di situ? Dia senyum mengatakan, datanglah kemarin. Maka Nabi Musa melihat betapa terkejutnya dia, karena sebenarnya ternyata yang di dalam keranjang yang selama ini dia beri susu kalau sudah pulang itu adalah emaknya, emak dari tukang daging. Ini ibu. Aku mencintainya karena Allah. Aku hanya melakukan sesuatu yang dia tidak, yang aku tidak mungkin bisa membalasnya. Dia dulu membesarkan aku. Dari mulai aku tidak bisa berjalan, dia asuh aku sampai bisa jalan. Dari mulai aku tidak bisa bicara, dia asuh aku sampai bisa bicara. Dari mulai aku tidak berdaya, sampai dia buat aku sampai berdaya sekarang. Inilah ibuku. Apa kata Nabi Musa, berbahagialah engkau, karena Allah mengkhabarkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi satu dari temanku di surga. Ini saya sampaikan masih cerita. Terakhir. Coba mana makamnya? Ini ya. Di depan kita ini ada makam Hajjah Jamalia, orang tua dari Buya Sofyan Ras. Saya jujur aja, saya dulu sapa dengan Pak. Kalau sekarang saya sudah merubah tutur menjadi Buya. Ya, saya jujur Buya, dulu saya orang yang dari jauh melihat Buya itu hanya berpikir sederhana, kapan saya bisa? Saya terlalu begitu, kapan saya bisa dekat dengan atau bisa setidaknya kenal dengan beliau? Rupanya Allah kasih rezeki walaupun dinamikanya ada. Ya, dinamika apa, kedekatan itu ada. Tapi alhamdulillah, akhirnya saya membaca dan melihat. Saya ingin tahu ini, kalau boleh saya bilang, ini anak-anak sekalian, kalau istilah yang sering saya pakai, saya mengira beliau ini adalah orang yang gak pernah nginjak tanah. Saya kira begitu dulu ya. Jadi begitu lahir udah senang hidup. Saya cerita sama istri saya, sekaligus umi, istri saya sedang kemo sekarang di Kuala Lumpur, tadi kirim salam beliau. Kalau umi datang, kata beliau. Beliau ini prestasinya begini, 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 bilangkan gue. Dan terus terang saya ingin tahu apa sebenarnya rahasia dibalik semua prestasi besar ini. Dan ini khusus kepada anak-anak, ternyata kalian harusnya merasa bersyukur kalian sekolah. Di satu sekolah yang dikelola oleh orang yang punya prestasi, bukan karena dia punya kehebatan sendiri.
Saya mengatakan bahwa beliau ini adalah orang yang beliau punya prestasi dan itu berkah dari bakti sama orang tua. Berkah. Kalau prestasi yang tiada, tapi kalau berkah itu yang dibilang Allah memberikan segalanya yang bukan tidak mungkin dia tidak bisa tidak memikirkannya sebelumnya. Atau Allah memudahkan segala yang dia pikirkan untuk bisa diwujudkan. Kenapa? Karena ada satu yang disebut dengan akhlak punya bakti sama orang tua. Karena terus terang anak sekarang cenderung kalau dia punya HP, maka dia akan dekat sama orang tuanya untuk mengisikan paket data. Atau kalau HP-nya rusak, dia akan minta kepada orang tuanya untuk beli HP lagi. Mungkin sebagian besar dari anak-anak ini tidak tahu bagaimana cara untuk bilang ya. Tadi Quran saya sudah baca, itu ada dalam surat Al-Isra, ya, ayat 23 di mana Allah menceritakan nanti kalian bisa ngerasain bagaimana saat ketika orang tua itu sudah tua dan dia berada dalam pemeliharaan kalian. Ampun, saya pernah dulu jaga nenek. Nenek saya itu sampai pikun. Saya belum tahu awalnya, saya waktu dia mulai pikun, saya kuliah di Medan. Asal pulang, dia selalu datang menangis. Dia selalu mengadukan emak saya. Dia selalu mengadukan adik-adik saya yang berbuat jahat kepadanya. Saya heran, kenapa nenek berubah begini? Saya belum sadar, bahwa ternyata dia sudah mulai pikun. Kalau saya mau balik ke Medan, dia langsung kejar saya, dia minta uang jajan. Saya masih ingat lagi bagaimana sampai emak saya mengunci di kamar. Tidak boleh keluar dari kamar. Kenapa? Karena asal keluar kamar, dia menghilang. Tidak tahu, zaman itu kalau menghilang, pernah sampai ketemu di sungai besar. Sudah di tengah sungai. Dibawa orang pulang. Habis yang bawa itu, yang bantu dia dari sungai, dia maki-maki, dia marahi. Dia yang menyemburkan aku ke sungai, dia yang menyemburkan aku dia. Padahal ini orang melihat dia sudah sampai di tengah sungai di bawah. Pernah diantar mobil pulang ke rumah. Kenapa? Sudah jauh dari sekian kampung dari rumah kami. Saya mengingat bagaimana luar biasanya emak saya. Padahal yang dia rawat itu mertuanya, bukan orang kan orang tua kan. Dan selalu dicandainya. Dan berapa banyak anak yang ketika orang tuanya tua, saya tidak, ini kisah nyata atau tidak, wallahualam bissawab. Tapi saya membaca ini seperti kisah nyata. Bagaimana seorang orang anak yang punya orang tua yang sudah tua? Nah, ini ingat, kalau Buya ini, masya Allah, Allah kasih berkah ini umur beliau sudah tua. Alhamdulillah masih bisa jalan, masih bisa ke masjid. Ini kisah orang tua, ini tidak bisa apa-apa. Di rumah besar itu, anaknya menyediakan satu kamar di belakang. Sudah, anaknya ini punya anak, cucu si bapak itu. Setiap hari namanya anak kecil, karena ayahnya pergi kerja, ibunya pergi kerja, maka dia suka bermain dengan kakeknya di belakang. Setiap hari. Asal si bapak pulang selalu ingatkan, jangan sering-sering ke belakang. Lantas anak ini yang juga tidak mengerti, dia masih kecil, dia tidak tahu, dia tetap saja pergi ke belakang. Sampai satu hari si kakek itu sakit dan akhirnya meninggal dunia. Ketika si kakek akhirnya sakit dan meninggal dunia, maka setelah selesai semua, maka mereka ke belakang packing itu semua isi kamar. Ya, tempat tidur di gunung, bantal disatukan dengan tempat tidur semua. Ada satu piring dan cangkir yang selalu menjadi piring dan cangkir. Kenapa harus piring? Bukan piring kaca. Kenapa? Karena sering jatuh pecah. Maka diganti dengan piring dan cangkir, kaleng. Ketika itu mau dimasukkan, anaknya mengatakan, tidak, itu mari adik yang pegang. Lantas kemudian ditanya, untuk apa? Jangan diambil. Si anak bilang apa? Nanti kalau ayah sudah tua, adik akan kasih makan dari piring dan cangkir ini. Barulah si orang tua ini sadar betapa buruknya perlakuannya terhadap ayahnya selama ini. Tidak pernah nengok. Nah sekarang,
Tak usah jauh-jauh anak-anak sekalian. Saya sering mengatakan, ayo saya testing. Saya anak saya 9 orang juga. Satu hari di masa COVID, waktu itu selepas salat maghrib saya bilang, ini Umi. Waktu itu Uminya sudah ketahuan kena kanker payudara. Umi kena ini. Umurnya, kalau orang bilang hitung waktu itu. Buya kapan saja bisa sudden death dengan penyakit yang dipunyai. Kalian sudah besar-besar. Seandainya inilah jenazah Buya di sini, apa yang kau baca di takbir pertama ketika sholat, mensolatkan jenazah Buya? Wah, di situ saya menitis air mata karena mereka tidak menjawab dengan sigap. Akhirnya saya bilang, kalian anak ustaz, di rumah ustaz. Jadi tempat saya sholat dulu, ini dinding saya, ini keliling buku ini. Ini tengok, ini harta luar biasa ini yang kalian punya. Kalian mau jadi apa, itu urusan hidup kalian. Buya cuma butuh satu, kalau Buya meninggal, apa yang kalian baca di takbir pertama, apa yang kalian baca di takbir kedua, apa yang kalian baca di takbir ketiga, apa yang kalian baca di takbir keempat, itu saja. Habis itu kalian mau doakan Buya, Buya khawatir tidak akan doakan lagi. Kalian mungkin hanya akan menangis satu hari, dua hari, satu minggu, dua minggu, satu bulan, dua bulan. Habis itu kalian tidak peduli lagi. Itu serius, itu saya sampaikan sama anak-anak. Dan padahal sebenarnya Allah kasih kalau mau sukses dunia akhirat, dia tadi Nabi Ibrahim punya teman. Siapa tetangganya? Orang yang bakti sama orang tua. Juris ibadahnya luar biasa, tapi dipitnah, terfitnah dengan pelacur. Kenapa? Karena dia tidak memilih orang tuanya di saat dia sedang sholat. Saya khawatir kalau saya pun begitu, itu berat sama saya. Saya sedang sholat loh. Kenapa saya harus batalkan sholat saya sementara orang tua saya memanggil? Ternyata tidak, saya harus batalkan. Artinya apa? Yang dimaksud di sini tentu sholat sunnah. Nah, sekalian, saudara-saudara, para guru, satu hal yang kenapa? Jawaban sederhana. Kenapa menjadi sangat istimewa orang tua ini? Satu hari seorang laki-laki datang kepada Nabi ya Rasul. Seandainya orang tua saya sudah tua dan dia sudah tidak bisa apa-apa, sehingga kemanapun saya harus menggendongnya, makan saya harus suap, buang air saya harus cebokin, dan saya rawat dengan cinta ya Rasul, tidak ada sedikit pun keberatan, apakah itu sudah bisa membalas bakti atau membalas kebaikan orang tua saya kepada saya? Apa jawaban Nabi? Secuil pun loh. Kenapa demikian ya Rasul? Apa jawaban Nabi? Kau waktu masih kecil, kau tidak bisa apa-apa. Dia ajari kau. Kau sakit, dia yang demam. Kau meriang, dia yang tak bisa tidur malam. Kau diopname, dia yang selera makannya hilang. Ini bahasa saya improve dengan bahasa saya. Yeah. Dia ajari kau jalan, dia ajari kau bicara, dia sabar kepadamu. Ketika semua orang melihatmu dan semua orang membuatmu menangis, maka dia membuatmu tersenyum. Kau selalu merasa nyaman bersamanya. Tahu kau apa yang diinginkan? Dia merawatmu karena dia ingin kau besar dan kau sukses dalam hidup. Dan dia sanggup mengganti nyawamu untuk nyawanya untuk hidupmu. Sementara sekarang kau rawat dia dengan begitu cinta, karena kau sadar bahwa umurnya tidak seberapa waktu lagi. Jadi batasmu, kalau dulu orang bilang kasih sayang anak itu sepanjang galah, kasih sayang orang tua sepanjang jalan, itu ada semacam pepatah seperti ini. Terakhir, ada seorang anak kecil yang di sekolah, dia seorang anak hitam, memang anak Afrika, keturunan Afrika. Afrika yang kita maksud yang hitam-hitam. Satu hari di kelas gurunya bertanya, siapa di antara kalian yang mau jadi presiden Amerika? Maka dia tunjuk tangan. Begitu dia tunjuk tangan, semua orang tertawa. Teman-temannya tertawa, gurunya tersenyum.
Maka ditanya lagi, maka dia tunjuk tangan lagi. Tapi karena teman-temannya tertawa dan gurunya juga ikut tertawa, akhirnya dia menangis. Sampai di rumah, emaknya bertanya, kenapa kau sedih? Ya kalau bahasa sekarang, aku dibully sama kawan-kawan di kelas. Dibully kenapa? Karena tadi guru bertanya siapa yang mau jadi presiden Amerika. Aku menjawab, akulah yang mau jadi presiden Amerika. Emaknya bilang, tengok muka emak. Serius? Kau mau jadi presiden Amerika? Dia bilang, iya. Betul itu? Betul. Kau lihat wajah emak. Tetap dengan tujuanmu jadi presiden Amerika. Sehingga nanti emak bisa bangga melihat bahwa salah satu presiden Amerika itu adalah engkau. Mulai hari ini, kalau ada orang membulimu sekalipun, jangan peduli. Karena you are the president. Kamu siapa itu? Anak-anak tahu siapa itu? Barack Hussein Obama. Bukan cuma sekali jadi presiden, dua kali. Tahu apa yang luar biasa dari akhirnya apa yang dia bilang? Dikabarkan waktu itu dia masih kelas 5. Saya membaca dari buku tulisan dia apa cerita tentang beliau ini dari seorang motivator berkebangsaan Pakistan. Dia tulis di sini. Tahu apa rahasia suksesnya? Orang tuanya mengatakan, mulai hari ini jangan pernah peduli dengan pembulian siapapun, karena you are the president. Nanti pulang ke rumah, coba tanya sama emak, sama umi, sama abi, sama ayah, sama emak, sama papa, sama mama, sama papi, sama mama, atau siapapun panggilannya. Menurutmu wahai orang tuaku, siapakah aku nanti? Hati-hati kalau dia pun kehilangan untuk bisa menyebutkan kau adalah siapa menurutku. Karena salah satu motivator besar dalam hidup kita di luar diri kita adalah orang tua kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan. Dan salah satu yang juga dirasakan keberkahannya, Masya Allah, Masya Allah. Saya bilang Masya Allah, Buya sama Umi luar biasa. Kenapa? Bukan sekedar menjadi orang anak yang berbakti, tapi menjadi orang tua yang tidak hanya mengasuh anak yang lahir secara biologis, tapi berapa ribu anak-anak yang sudah dibesarkan melalui tangan. Mohon maaf kalau saya menyebut dengan kata kalian berdua. Semoga Allah beri keberkahan kepada Umi, kepada Buya yang membesarkan bukan hanya sekian anak di rumah, tapi sekian anak di rumah-rumah yang berbeda, tapi berada di rumah besar Sofiatul Amaliyah ini. Dan saya yakin bahwa ini juga berkah dari ibunda tercinta Hajjah Jamaliyah, bahwa anak-anak yang sekolah di sini ada pahala yang Allah berikan untuk beliau. Saya kira ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dengan doa ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala syurubil afiyah wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahirah kami berkumpul di masjid yang kami cintai ini bersama anak-anak kami semua ya Allah. Kami hanya berharap kepada salah satu rangkaian dari hari ulang tahun Sofiatul Amaliyah yang ke-26 ini, kami mengawalinya dengan merasakan, dengan bersyukur betapa bangganya kami punya orang tua tercinta Hajjah Jamaliyah yang membesarkan kami, yang menjadikan kami orang yang punya motivasi dalam hidup. Bahkan tidak ada langkah yang kami lakukan kecuali disadari bahwa itu berangkat dan keberkahan doa dan bimbingan serta cintanya kepada kami. Inilah Sofiatul Amaliyah ya Allah. Bukan karya dari Buya Sofiatul, tapi kita-kita besar yang sudah tertanam pada Buya Hajjah Jamaliyah sebelumnya. Dan akhirnya dia menjadi satu karya besar yang kami hanya berharap kepadamu. Jadikanlah ini amal solehnya, keberkahan buatnya, kelapangan bagi kubur, pertemanan yang baik bagi teman-teman baru di alam barzahnya. Kau berikan tempat, kau berikan kedudukan yang membuatnya bahagia terus dalam kuburnya ya Allah. Wahai Rabbul Alamin,
ampunilah dia, sayangilah dia, maafkanlah dia, dan jadikanlah dia di antara orang yang kau cinta di sisimu, ya Allah. Sementara kami yang masih harus melanjutkan hidup kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk terus melakukan karya-karya terbaik dalam hidup kami, karya-karya bermanfaat di tengah orang-orang banyak. Dan jadikanlah semua anak-anak yang kami besarkan, khususnya melalui Sofiatul Amaliyah, adalah anak-anak yang mampu memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara, membahagiakan kedua orang tua mereka. Jadikanlah semua anak-anak yang kami besarkan melalui Sofiatul Amaliyah ini adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Dan ya Allah, sehingga jadilah semua itu menjadi berkat darimu untuk kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.